الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Lanjutkan kajian zikir, doa dan perbuatan yang dapat mengusir syaitan dengan izin Allah. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan ketika syaitan membisikkan kepada kita kekufuran. Sebagaimana kita tahu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Al-waswas itu syaitan yang memberikan kecemasan atau was-was, kebimbangan, bisikan-bisikan untuk keraguan terhadap agama dan terhadap keputusan manusia. Dan setan tersebut khannas sifatnya. Khannas itu yang suka maju mundur, maju mundur, maju mundur itu. Maju ketika kita lalai, mundur ketika kita mengingat Allah. Itu khannas. Itu setan seperti itu. Seperti itu sifatnya mereka. Itu di kalangan jin, setan di kalangan jin, mereka itu khannas. Yaitu maju mundur, maju mundur. Nah, syaitan suka membisiki dan memberikan wahyu kepada sesamanya. Bacaan ketika syaitan membisiki kekufuran. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqul, man khalaqa kadza?" من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي يأتي الشيطان أحدكم. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Dan Alif Lam dan syaitan ini jenis, same thing with syaitan, jenis syaitan.
akan datang kepada kalian, yaitu syaitanu ahadakum fayaqul, lalu dia akan berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Ya, itu pertama bertanya seperti itu. Jadi diri kita akan bertanya kepada diri kita itu, siapa yang menciptakan ini? Oh, siapa yang menciptakan ini? Nah, jawabannya pasti Allah, Allah ya. Kemudian hatta yaqul, sampai dia itu menjebak kita dengan pertanyaan, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu kau itu? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Nah, ini memang pekerjaannya seperti ini. Mereka, di antara mereka berusaha untuk menjebak seorang muslim terutama dengan pemikiran-pemikiran tentang takdir, tentang rezeki, tentang hari kiamat, tentang Rob kita, tentang divinitas ya. Jadi ditanya, man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu? Faiza balaghahu falyasta'id billahi walyantahi. Faiza balaghahu, siapa yang, atau jika balaghahu, bisikan-bisikan seperti itu menghampirinya, maksudnya sampai ke taraf itu, yaitu man khalaqa rabbak falyasta'id billah, maka hendaklah dia berta'awudz, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Waliyantahi, dan hendaklah dia menyudahinya, yaitu hilangkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hilangkan pikiran itu. Sebenarnya syaitan ini tidak hanya membisikkan kekufuran, apapun itu yang selama itu keburukan, kemaksiatan, maka syaitan akan membisikkan kepadanya. Ya, dengan selicik-liciknya mereka. Ya, syaitan mempelajari bagaimana manusia ini, ya. Kemudian di mana permasalahan dia, kemudian akan dibisikkan hal-hal yang buruk kepadanya. Di sebagian jalan periwayatannya disebutkan, faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah, barang siapa yang mendapatkan sesuatu dari hal itu, maka hendaklah ia berkata, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dan di sebagian jalan periwayatannya yang lain disebutkan, falyaqul amantu billahi wa rusuli, maka hendaklah ia mengucapkan, saya beriman kepada Allah dan para rasulnya. Berarti di sini ada tiga opsi. Ada tiga opsi ketika kita dibisikkan oleh syaitan hal-hal semacam ini. Ya, untuk meruntuhkan akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya sampai pada taraf itu, imma antum ta'awudz, kemudian enggak usah lagi pikirin. Imma antum berkata amantu billah, imma antum berkata amantu billahi wa rusuli, dalam bahasa Indonesia enggak apa-apa. Enggak, saya beriman kepada Allah, itu pilih. Saya beriman kepada Allah. Nah, ini juga berlaku yang pertama untuk setiap bisikan syaitan dalam hal apapun, enggak mesti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya tentang perempuan. Ya, tentang lawan jenis. Diwayang-wayangkan pikiran tentang dia, tentang dia, tentang dia gitu. Maka falyasta'id billah waliyantahi. Maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliyantahi. Atau misalnya tentang masa lalu dengan perempuan itu, atau tentang hal-hal lain. Bahkan kalau misalnya tentang homoseks juga, itu bisa jadi, atau bukan bisa jadi, memang ada bisikan syaitan. Berawal dari bisikan syaitan, dan berawal dari kebiasaan mungkin, atau hal-hal lain. Kalau misalnya ada pikiran untuk hal seperti itu, na'udzubillah, ya, itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi bagi seorang muslim. Dibisikan oleh syaitan, ya. Misal kalau misalnya, apa bedanya berhubungan sama perempuan dengan laki-laki misalnya. Nah, itu kan udah dijebakan itu. Kalau diteruskan, itu sama aja kita mengikuti ritme setan. Akhirnya kita yang terjebak nanti dengan pemikiran mereka. Nah, betapa banyak orang yang terjebak kayak gitu. Mereka, ya, orang-orang jahat yang berbuat sekarang, berbuat kejahatan, baik karena homo, karena ini, karena itu, dan seterusnya. Itu mereka bisa melakukan itu berawal dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu biasanya berawal dari pemikiran, ya, berawal dari pemikiran, dari syubhat. Dan syaitan itu selalu memberikan syubhat untuk sesuatu yang bayinat, ya, sesuatu yang bayinat yang sudah jelas, kemudian syaitan mentazin dan mentadlisnya menjadi syubhat.
Nah, orang-orang yang berbuat kejahatan seperti itu awalnya itu karena pikiran. Pikiran ya. Kemudian setan memberikan teka-teki kayak gini, kok kau masih kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Gini kok gini gitu kan. Nah, lama-lama karena ikut ritme dan irama setan itu, dia yang terjebak akhirnya. Ketika udah terjebak pikirannya, maka dialah pelakunya. Dia melakukannya. Ya. Dan bisa jadi dalam melakukannya setan membantunya. Ya. Setan membantunya. Jadi di antara kasus homoseksual itu benar-benar kontribusi setan. Benar-benar. Na'udzubillah. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya setan tidak memiliki kekuasaan kecuali atas orang-orang kafir atau orang-orang yang memang ada kekufuran dalam dirinya. Misalnya kufur yang asghar, misalnya ada kufur akbar yaitu keluar dari Islam, ada kufur asghar yaitu kufur yang seperti kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat maka setan mudah menguasainya. Ya, orang yang kufur nikmat maka setan akan mudah menguasainya. Ada orang merampok. Kenapa merampok? Karena diawali dari kufur nikmat. Dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya dengan rezeki Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka adanya kufur nikmat ini membuat setan mudah untuk menguasai dia. Di antara bentuk kufur nikmat juga menggugat takdir. Misalnya kita punya istri sekarang, misal, kenapa istri saya begini, kenapa istri saya begitu, seandainya istri saya adalah fulana misalnya, ada kan berarti kufur nikmat dia, menggugat takdir. Maka setan pun akan apa, akan berusaha untuk menguasainya, sampai dia menguasainya, sampai kemudian mungkin selingkuh, sampai kemudian melakukan hal-hal lain yang dia sendiri tidak pernah terpikirkan hal itu sebelumnya. Nah, ini karena apa? Karena setan menguasainya. Dan setan menguasainya karena apa? Karena ada kekufuran dalam dirinya, walaupun bukan kufur akbar. Nah, lebih-lebih kalau kufur akbar. Nah, seperti juga orang-orang yang sering melakukan, mengatakan kalimat-kalimat kufur besar, orang-orang liberal. Mereka itu dikuasai oleh setan. Dan setan dalam diri mereka lebih buruk daripada setan-setan yang menyurupi secara fisik. Adapun orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, maka setan tidak mampu, tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka. Setan tidak mampu menyesatkan mereka kecuali dengan cara hanya sekadar mengganggu. Tapi mengganggu pun itu adalah khutuwat asyaitan. Makanya kita dikatakan, diperintahkan oleh Allah atau dilarang oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, jamak dari khutuwah, yaitu langkah-langkah, step-step dari syaitan untuk menjerumuskan manusia atau kaum muslimin. Jadi kalau untuk manusia, untuk muslim tidak dikuasai sepenuhnya oleh syaitan, melainkan syaitan terus berusaha memberikan masukan melalui khutuwatnya, melalui langkah-langkahnya. Makanya dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia sekalian, makanlah oleh kalian dari apa yang di atas bumi yang halal dan yang baik. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Kalau ada pikiran, ya itu pikiran dari setan, misalnya pikiran untuk keburukan menjurus ke sana, itulah khutuwat. Step pertama kalau berhasil dia menguasai kita dari segi pikiran, maka akan berlanjut ke step kedua, lama-lama jadi kufur. Nah, sebagaimana dalam hadis ini, yang dalam hadis man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan tembok, siapa yang menciptakan pohon, siapa yang menciptakan ini? Itu step lama-lama sampai taraf akhir, siapa menciptakan Rabb, siapa menciptakan Allah. Ya. Nah, innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu buat kalian adalah musuh yang nyata dari segi kita mengetahui bahwa saya dia musuh. Dan sebagian orang malah menganggapnya sebagai teman, sebagai qarin, sebagai sahabat, sebagai khadam. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwatisyaiton.
innahu lakum aduwwum mubin. Itu udah benar-benar ditekankan innahu lakum aduwwum mubin, hati-hati. Karena syaitan ini innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya dia memerintahkan kepada kalian as-su', yaitu keburukan, al-fahsya, kekejian, dan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berbicara semaunya, yaitu yang tidak kalian ketahui sebenarnya. Itu yang diinginkan oleh mereka, dan itu yang terjadi banyak dari kita kaum muslimin. Ini mengganggu mereka ini. Setan itu selalu mengganggu di setiap hari kita, ya, di setiap kehidupan muslim. Ya, dan itu kalau misalnya kita berhasil melewati satu khutbah mereka, dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi mereka itu selalu merugi, alhamdulillah. Kedua, Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'aluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih. Qal, wa qad wajadtumu? Qalu, na'am. Qal, dhaka sarihul iman." Fi riwayah, "Tilka mahdhul iman." Cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri kami suatu pemikiran yang sangat buruk, yang dianggap perkara besar bagi salah seorang di antara kami untuk mengatakannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Apakah kalian telah mendapatinya?" Mereka menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Itulah keimanan yang nyata." Dan dalam riwayat lain, "Itulah keimanan yang murni." Imam An-Nawawi berkata, sabda Nabi SAW, "Itulah keimanan yang nyata dan keimanan yang murni." Maksudnya adalah bahwa ketika kalian memandang sesuatu pemikiran yang buruk untuk diucapkan adalah merupakan perkara besar, maka itulah yang disebut keimanan yang nyata. Kita masing-masing di kolbu itu kadang ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran buruk berkaitan dengan kekufuran, berkaitan dengan kemaksiatan, berkaitan dengan kebid'ahan, ingin melakukan hal-hal itu, ingin mengucapkan hal-hal itu. Tapi bagi kita itu adalah perkara besar, misalnya. Nah, itu justru adalah keimanan yang nyata. Karena memandang hal tersebut sebagai perkara besar, kemudian sangat takut darinya, dan dari mengucapkannya, apalagi sampai meyakininya, hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang benar-benar telah sempurna keimanannya dan telah hilang keraguan-raguannya dan kebimbangan darinya. Di antara perkara yang semoga Allah jadikan itu karena penjagaan dari Allah yang ada di sana waktu itu, setelah anda pelajari bahwasanya di antara jin itu ada yang menawarkan bantuan. Ada yang secara langsung nawarin, ada yang secara nggak langsung ngasih aba-aba siap untuk membantu. Nah, saya yang ana nggak tahu ini jin muslim atau al-muhim lah. Pernah juga kecewa dengan seseorang, ya. Kemudian ada penawaran bantuan untuk menyantet orang tersebut. Cukup dengan anda mengatakan iya, hancurkan aja itu orang, nggak perlu boneka, itu siap dioperasikan segera. Ini sekali lagi nggak tahu ini jin muslim atau yang sudah masuk Islam, ya, didakwahkan, kemudian karena mungkin loyalnya atau karena pengen membalas orang yang telah mengecewakan ana misalnya, atau gimana, wallahu alam. Al-muhim yang penting ini, kalau waktu itu ana berikan mandat sudah hancurkan aja kehidupan anak itu, terjadilah perdukunan tanpa disadari, ya. Jadi perdukunan itu enggak harus dia sekarang setelah anda ketahui beberapa hal, enggak harus pakai
sorban dukun, pakai baju dukun atau pakai baju koko. Cukup sumpahin ketika tahu ini ada jin yang mau siap bantu, dalam hati ngomong dia, sumpahin aja itu anak, maka siap itu dioperasikan. Fana'udillah, menjadi santet dukun kitanya. Nah, jadi memang hal-hal semacam ini semakin dipermudah oleh mereka. Enggak harus berendam di sungai tertentu, gentong tertentu, enggak. Jadi memang ya, di antara jin muslim ada yang jahil, bodoh, karena yang dulunya setan baru masuk Islam, seperti orang seperti manusia, ada yang mu'alaf enggak tahu apa-apa gitu, itu masih bodoh ya, kemudian melawan kebodohan juga. Nah, tapi ya, para jin, para setan tuh banyak yang menginginkan hal seperti ini. Seorang yang meruqyah, sering meruqyah, harus ada talbis terhadap mereka. Terlebih kalau misalnya orang itu tidak punya bekal ilmu akidah yang banyak atau yang tinggi, maka akan sangat-sangat rapuh dan mudah untuk ikutan irama mereka, ikutan khutuat mereka. Di antara kengerian dari berprofesi sebagai meruqyah ya, atau membiasakan diri meruqyah, adalah setelah kita meruqyah itu ada keinginan untuk meruqyah orang lain lagi, cari orang lain untuk meruqyah. Iya, jadi selalu ada keinginan untuk sering-sering meruqyah padahal capek. Nah, itu anda yakin dirasakan oleh banyak dari meruqyah yang memprofesikan diri mereka sebagai meruqyah, padahal di antara mereka ada yang punya kerjaan tetap yang gara-gara ruqyah kemudian pekerjaan tersebut terbengkalai dan amanat banyak diabaikan. Nah, ini yang diinginkan setan ini, sehingga menjadi orang-orang munafik. Nah, ini yang diinginkan setan, bisikan-bisikan karena mengikuti khutuat. Termasuk bisikan dari setan juga bagi seorang ruqyah yang berprofesi sebagai ruqyah, itu sekali dia meruqyah itu pengen terus meruqyah lagi, nyari di mana, nyari siapa yang berpenyakit, ayo siapa gitu. Makanya akhirnya buka klinik, buka ini, itu karena rasa penasaran yang diberikan oleh setan pada hatinya. Itu khutbah atau setan, supaya apa? Supaya dia itu terus repot meruqyah orang, terus jauh dari majelis ilmu, yang kemudian kita tahu kalau misalnya reward dari ruqyah kadang itu lebih besar jauh daripada kajian, ya bisa jutaan kadang-kadang, tergantung ya. Untuk majelis-majelis ruqyah, pelatihan-pelatihan itu bisa, wah masya Allah, fitnah besar, biar Allah yang membongkar ya. Baik, bisikan-bisikan itu berhati-hatilah, kita harus tahu dan harus membedakan bisikan setan dengan sekadar getaran jiwa semata murni. Terus dibedakan dengan apa? Dengan ilmu. Harus bisa dibedakan dengan ilmu antara syahwat yang diberikan oleh setan dengan yang memang murni keinginan diri. Ya Allahu a'lam. Insyaallah cukup sampai itu. Ya, ada pertanyaan? Cukup. Kayaknya kosong semua ya. Isi kosong. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.